Fabrizio Romano mengkonfirmasi resminya Erling Haaland ke Manchester City. Resminya Haaland menandakan ambisi besar Man City untuk menjuarai UCL dan menguasai Inggris. Kickoff mencoba merangkumnya sebagai berikut. Selalu gagal di UCL. Menjamu City di Santiago Bernabeu, Real Madrid menang 3-1 lewat extra time. Secara agregat, pasukan Carlo Ancelotti unggul 6-5. City menang 4-3 pada pertemuan pertama. Manchester City sebenarnya memiliki peluang kans juara yang besar musim kemarin masuk final dan musim ini masuk semifinal. Kedatangan Haaland menandakan Man City masih berambisi besar menjuarai UCL dan semakin mengukuhkan sebagai raja di Liga Inggris. Resmi ke Man City. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Haaland saat ini berada di Dortmund. Tapi dia sudah lulus tes medis pada Senin 9 Mei 2022 dan pengumuman resmi kepindahannya ke City akan dibuat minggu ini. Romano menambahkan bahwa Man City telah memberitahu Dortmund bahwa mereka akan mengaktifkan klausul pelepasan sang striker yang bernilai sekitar 60 juta euro. Sebelumnya dilaporkan nilai sang striker 75 juta euro. Erling Haaland disebut telah mendorong agar kepindahan itu diselesaikan minggu ini karena dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukung Dortmund sebelum akhir musim. Menjanjikan. Haaland telah membuktikan dirinya sebagai pemain muda paling menjanjikan. Dia mulai terlihat sejak berkostum Red Bull Salzburg lalu Borussia Dortmund. Bersama Salzburg, Haaland mencetak 29 gol hanya dalam 27 pertandingan. Sedangkan di Dortmund, pemain kelahiran Leeds ini telah mencetak 85 gol dalam 88 pertandingan di semua kompetisi dan memberikan 23 assist. Erling Haaland telah mengalami musim ini yang terganggu cedera, tetapi dia masih berhasil mencetak 28 gol dan memberikan 8 assist hanya dalam 28 pertandingan. Ikuti jejak ayah. Real Madrid telah lama dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain timnas Norwegia tersebut. Tetapi Manchester City yang memenangkan perlombaan. Tim asuhan Pep Guardiola krisis penyerang tengah setelah keluarnya Sergio Aguero. Mereka juga gagal membajak Harry Kane dari Tottenham Hotspur pada musim panas lalu. City masih dikaitkan dengan Kane musim panas ini. Tetapi mereka sekarang dikabarkan telah mengalihkan perhatian ke Haaland. Yang ayahnya Alf Inge Haaland juga bermain untuk The Blues. Formasi jika ada Haaland. Haaland bakal lengkapi kepingan yang hilang dari Manchester City setelah ditinggal striker gacor Aguero. Kemungkinan formasi musim depan, Haaland akan menjadi striker tunggal yang bisa mencetak 30 hingga 50 gol di Manchester City. Formasi yang digunakan Pep nantinya prediksi 4-3-3. Haaland menjadi striker utama dan disokong pemain-pemain kelas Man City seperti De Bruyne, Riyad Mahrez, Sterling, Grealish, dan pemain lainnya. Jangan lupa like, komentar yang menarik, dan juga berlangganan. Karena Kickoff akan selalu hadir dengan berita-berita terbaru menarik seputar sepak bola. Semoga hari kalian menyenangkan, Football Lovers.